Makanya jadikan di semua langkah kehidupan kita ada kekuatan Allah di situ. Ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Habib? Ya di setiap amal baik di situ ada kekuatan Allah. Tapi lebih kencengnya lagi saat antum tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan pastikan setiap amal, setiap perintah Allah, baik wajib, sunnah maupun mubah, semuanya dampaknya positif. Dan setiap larangan Allah, baik haram maupun makruh, semua dampaknya negatif.